Komoditas pangan strategis dari Desember sampai Maret aman, terancamnya surplus nasional. Ini dari sisi ketersediaan. Ya, terus ini perlu bertanya. Oke, kamu tahu barangnya dari mana? Kita telusur nih. Jadi barang yang pertama kalau dari pemerintah yang ada di Bulog. Jadi di Bulog kami ada beras 2,17 juta ton. Kemudian gula pasirnya ada 3.798 ton. Ya, di Bulog nih, jagungnya ada 626 ton. Daging sapi tidak ada, Pak ya? Tidak ada. Jadi yang tadi surplus bukan ada di Bulog, tapi ada di para. Ada 7.748 ton tepung 1.577, telur, minyak goreng, bawang putih tidak ada. Bawang putih tidak ada di Bulog. Ya. Artinya Bulog tidak ada, kita impor. Nah, jadi nanti kita tanya, barang itu dari sini tidak. Jangan sampai nanti tiba-tiba harga bawang putih melambung tinggi hanya karena satu komunitas masyarakat besar, Natal dan tahun baru kita tidak nyaman. Ya, jangankan bawang putih, cabai merah saja kalau masalah presiden terbentang. Dan ini kejadian setiap tahun sampai itu jadi tuan. Dan hanya sekarang apa yang melakukan? Terus ini posisi beras kita, ya.